Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Ada banyak barang-barang keren yang berlimpah akan fitur dan membuat hidup menjadi mudah. Salah satunya seperti alat yang ada di video berikut ini. Buat kalian yang penasaran, inilah beberapa gadget tergokil yang sangat menarik untuk dimiliki. Nomor 8. Moru Zero. Ketika lagi musim hujan dan baju kerja masih pada lembab, sebenarnya hanya ada satu cara untuk mengeringkannya, yaitu menggunakan Moru Zero, sebuah mesin pengering yang hanya memerlukan waktu selama 15 menit aja. Plus, karena alat ini punya sinar UV, makanya bakteri membandel bakal ikut terangkat supaya baju jadi nggak bau apek lagi, guys. Dan alat seharga 4,4 juta ini terbilang mini, sehingga nggak banyak makan tempat juga loh. Nomor 7. Tisem Lighter. Banyak orang yang malas memakai korek karena seringkali terkena lidah api yang menjalar kemana-mana. Tapi untungnya sekarang ini ada inovasi bernama Tisem Lighter yang dapat dipakai secara terbalik sehingga tangan gak bakalan kepanasan. Dan kalau kalian mau, alat ini dijual seharga 1 juta rupiah dengan garansi seumur hidup loh. Nomor 6. Elfreda Essex. Sekarang ini, kendaraan listrik sudah semakin banyak tercipta, baik itu mobil, motor, atau bahkan sepeda seperti Elfreda Essex ini. Ya, dengan desain unik yang mengusung dua buah ban di bagian depan, kestabilan dari sepeda itu pun menjadi semakin kuat, bahkan ketika diajak berbelok di sudut 40 derajat. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, bisa diajak buat turun tangga sekaligus, guys. Untuk dapur pacunya, dia telah menggunakan motor bertenaga 500 watt dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Sehingga kalian nggak perlu takut, karena sepeda ini bisa dijalankan hingga jarak 60 km loh, dan harga untuk satu sepeda ini dijual di angka 34 juta rupiah. Snore Circle. Orang-orang yang ngorok sewaktu tidur biasanya disebabkan karena otot-otot yang ada di sekitar tenggorokan menjadi rileks. Akibatnya, hal itu mempersempit saluran pernafasan dan membuat area di sekitar yang bergetar sehingga menyebabkan dengkuran. Nah, dengan kehadiran Snore Circle, nantinya otot di sekitar situ bakal distimulasi supaya nggak ada penyempitan yang menyebabkan getaran pada lehernya nih. Dan dijamin dengan alat seharga 2,3 juta rupiah ini, tidur kalian bisa lebih nyenyak lagi dibanding sebelumnya loh. Nomor 4. Oru Lake. Banyak orang memilih untuk bersantai di perairan dengan menggunakan kapal ataupun kayak. Nah, sekarang ini udah ada alat yang lebih keren seperti sebuah Oru Lake dengan wujud transparan seperti ini. Jadi, kayak sepanjang 2,7 meter dan berat 8 kg itu ternyata bisa dilipat dan mudah disimpan dimanapun loh. Semua ini bisa terjadi karena material yang dipilih berupa plastik polimer tebal dan elastis yang udah dikasih lapisan UV selama 10 tahun. Dan semua itu didapat dengan membayar sekitar 800 ribu rupiah aja loh. Nomor 3. Pixel Cable. Untuk mengecek arus setiap kali ngecharge, sekarang ini bisa semakin dipermudah dengan memakai Pixel Cable ini. Soalnya kabel tersebut memakai display di ujungnya yang akan menampilkan watt atau bahkan persentase baterai dari gadgetnya. Sementara kalau mau menampilkan gambar lain, kabel itu juga ada aplikasi bawaan untuk merubahnya menjadi yang diinginkan. Dan kabel yang bisa ngecharge sampai 100 watt ini cuma dihargai sebesar Rp430.000. Tab Strap. Bagi yang mementingkan fleksibilitas, sebuah keyboard ajaib yang bisa membantu kita mengetik hanya dengan membuat gestur lewat tangan aja, guys. Jadi, akan ada berbagai macam kombinasi untuk mendeteksi huruf yang diprogram, supaya alat ini bisa membaca gerakan kita dengan tingkat akurasi sebesar 99%. Dan per unitnya ini akan dijual sekitar 2,8 juta rupiah. Nomor 1. Jammy.
Meski gitar bisa dibawa kemana-mana, tapi pastinya lebih ringkas kalau kita disuruh memainkan jammy ini. Jadi ini adalah inovasi terbaru dari sebuah gitar yang bisa diatur panjang pendeknya dengan sekali geser. Bahkan berpindah-pindah kunci pun cuma perlu ditarik atau dirapetin doang loh. Dengan panjang cuma sekitar 30 hingga 50 cm, aku rasa untuk asik-asikan doang sih ini bakal lebih dari cukup ya. Dan jika tertarik, kalian bisa memilikinya dengan harga sebesar 5,2 juta rupiah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!